Yang terakhir sekarang kalau sudah jadi slide semua, audio udah masuk, kita mau create video. Yaitu dengan kita klik file. Kita pilih export. Create video. Create video. Kita create video. Ya. Ini kita simpan di mana Ibu mau menyimpannya? Cara mencuci tangan yang benar. Simpan di mana ya Ibu-ibu ya? Saya tak kasih satu karena buat kita save. Ya, kita tunggu di bawah sini Ibu-ibu. Baru berjalan ya sampai selesai. Bapak Ibu, walaupun sudah kita create video, tapi yang PowerPoint ini tidak hilang ya, kita save sendiri. Jadi nanti kalau pas sudah jadi videonya, kok ada yang mau diedit lagi, kita bisa tetap buka file yang PowerPoint-nya yang belum di create video. Seperti itu Bapak Ibu, untuk membuat PowerPoint dengan menjadi video ya. Untuk media pembelajaran. Silakan ibu-ibu untuk mengeksplor semuanya. Selamat bertugas untuk tugas mandiri 1 minggu. Nanti akan dibagi sesuai temanya masing-masing. Nanti masih ada satu lagi ya Bu ya, sebelum ini baru bisa muncul di laptop kita. Sebelum kalau kita mau mengirimkan ke medsos, kita harus mengkonvertnya. Ibu kalau sudah ada di aplikasi convert di HP-nya bisa lewat HP. Kalau belum nanti kita akan pakai online saja Bu untuk convertnya. Ya. Memang agak lama ya Bu, tergantung slide yang kita buat. Kalau slide-nya lama-lama, akan lama menyimpan ke videonya. Ya. Jadi kita terhisan oleh comfort yang ini. Sudah selesai. Ya. Ya. Ini selesai kita nanti latihan yang konsep.